Welcome back to my channel. Selamat datang di dunia Kang Sep, Pak, teman-teman ya. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngasih sedikit tips ya buat kalian yang emblemnya belum max, belum bisa pakai Killing Spree tapi masih pakai Talon High Andre yang di tengah itu ya, yang kayak logo lock itu. Di sini gue bakalan ngasih tips atau cara gunain passive talentnya ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita bersih minum dulu. Seperti biasa ya. Oke. Kesempatan buat ngerusuh ini. Nah, saya sendirian. Sabar dulu, kita rusuh saja. Mau dapat nih, dapat nih, Cok. Dapat, Cok. Kasih gua, kasih blood. Nice. Cara make talent High Andre sebenarnya. Nah, kalian tuh pendekan ini rusuh ya, tai. Kalian tuh harus cari posisi musuh yang sendirian ya. Karena fungsi dari apa ini, pasif dari Andre, dia itu memberi damage tambahan ketika musuh itu on target atau sendirian, teman-teman. Jadi kalian bakalan dapat damage tambahan berapa persen? 6% atau 8% sih. Nah, untuk ngelihat sabar. Nah, kita ke sini dulu, dapat pangku nih. Buat ngelihat pasifnya itu aktif kayak gini, teman. Nah, kayak gini. Kalian boleh lihat, bisa lihat di badan perangku itu ada tanda ya Allah, flicker goblok. Nah, kayak ini, kalian lihat nih di Benedetta tuh kayak ada ini gambar scope ya, teman ya. Kayak bidikan gitu. Nah, itu tandanya itu talentnya itu aktif, teman-teman. Kalau kalian dalam posisi rame, musuhnya ada 2 atau 3 orang, itu enggak bakalan aktif, teman-teman. Jadi, kalian tuh enggak bakalan dapat damage tambahan. Nah, cara gunain talent ini, kalian harus cari posisi musuh yang jangkauan atau jarak dari satu tim itu jauh ya. Nah, contoh kayak gini ya. Ini kan ada 2 orang. Kalian lihat, si talentnya nggak aktif, teman-teman. Jadi kayak normal. Mati nih sangku. Kasih gua, Cok. Nice. Kalau dia ada 2 orang dempet kayak gitu, itu pas dari talent High Ender ini nggak bakalan muncul dia. Jadi lebih ke apa ya, lebih kayak buy one gitu, teman-teman. Lebih cocok untuk buy one gitu. Kalian buat adu mekanik, satu lane tuh cocok banget sih pakai ini. Nah, buat kalian bingung nih, kan ini talent nggak bisa dipakai buat ngerusuh ya. Bisa-bisa aja sih buat ngerusuh, cuman nanti aduh sabar dulu, gimana ini ada bendita. Oke, kita tinggalin. Nanti gua kasih cara ya buat masuk war pakai talent High Andre ya, supaya pasif talentnya itu aktif ya, teman. Gak ada orang sini, Cok. Mana nih? Nah, balik lane lagi kita lah. Oh, ini ada si bendita nih. Dilarang colong-colong kelompok gua ya. Buat lawan Benedetta, hindarin skill 1 Cho ke skill 2 Benedetta, nanti kita ke stun. Nah, untuk early kayak gini kalian fokus ini dulu. Fokus minion. Buat ngedapetin item heptasi dulu ya. Sering-sering rotasi ke mid buat nambahin XP sama gold. Nah, kayak gini kalian lihat ya, ini bakalan nggak aktif nih talentnya, guys. Semati. Udah capek-capek datang nyampah, cuma dapat 1. Nah, kalian lihat. Nah, di sini kan Benedetta single target nih, enggak ada teman. Kalian lihat pasif aktif, teman. Nah, tuh. Mati Benedetta terus. Nice. Nah, kalau kalian pakai talent Killing Spree ya. Killing Spree itu pas damage terakhir di ulti itu enggak bakalan langsung mati, teman. Masih ada sisa darah ya si Benedetta itu. Oke, kita habis ini kita recall dulu. Kita sampai dulu tengah sih. Nah, kita gas nih, paham, mati dia terus. Lah, cocok mana, Cok? Astagfirullahaladzim, masuk semak goblok anjing, malah masuk semak. Kok bisa langsung masuk semak Benedetta? Eh, nggak pulang dia. Aduh, itu kalau Benedetta yang nggak masuk semak itu langsung otomatis mati ya, karena si tadi apa pasif talentnya nggak ini, nggak aktif gara-gara Benedetta yang masuk semak. Kalau di luar semak langsung mati tuh.
Ini enaknya kalau pakai talent hack Andre, teman-teman ya. Set, set. Nah, aduh, sabar. Aduh, bisa tunjuk. Nah, ini gue maksudnya teman-teman, kalau kalian pakai skill 1 ke Benedetta yang lagi pakai skill 2, kalian tuh bakalan ke 1, teman-teman ya. Oke, thank you Angela, thank you. Fokus minion dulu, kita ambil turret ya, teman-teman. Nice. Oke, fokus turret dulu ya, teman-teman. Dapatin turret. Kita datang juga. Sabar, sabar. Nah, kalian lihatin tuh, di badan Benedetta ada bidikan gitu, teman-teman ya. Mati dan terus langsung mati, teman-teman. Nah, langsung mati kan? Jadi seperti itu. Terus rotasi, bersihin minion dulu, teman-teman. Biar enggak di-push. Kita langsung commit ya. Nah, posisi war kayak gini ya, teman-teman ya. Posisi lagi rame kayak gini, itu talentnya nggak bakalan aktif. Jadi kita harus cari musuh yang sendirian. Nah, lihat nih. Nah, langsung aktif tuh talentnya tuh. Cuk, mati. Sorry SS, nggak sengaja tuh ke KS tuh. Sabar. Nah, nah nih, dia dempet sama Ana. Lihat nih, pasif talentnya nggak aktif tuh. Lihat tuh, nggak ada tanda ininya. Anjir, tas-tas gue, cok. Kampret, kampret. Udah, kita pulang dulu teman-teman, saudara. Oh, mati dia. Sendirian kau, bodoh. Tuh, mati semua teman gue lagi. Asu, asu. Cok, cok. Woi, jangan suren. Nggak ketahuan lagi kan? Ayo, coba dulu. Bersih minion. Sembunyi sini teman-teman. Cucok perang gue, cok. Dia ngilang. Mati. Nope. Udah makan si perang gue aja nih, guys. Nah, makan. Tiga. Santai. Kita bersih minion bawah dulu ya, teman-teman ya. Jadi gitu aja teman-teman. Kalau kalian pakai hack Andre itu, kalian harus cari posisi musuh yang single target. Jadi biar pasif AND itu aktif ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita fokus main aja, teman-teman. Gak ada orang sih, cok. Kita balik mid lah. Udah gak ada juga, sepi. Nah, ada. Kalian lihat ya, sekali udah ada lebih dari satu target, pasifnya gak aktif. Nah, ini kondisi lagi war nih. Gue kasih tau nih cara biar aktif nih kali ini. Kalian ulur-ulur dulu, pilih-pilih musuh gimana. Nah, ini gak aktif, kita mundur, cari musuhnya sendirian. Nah, ini Franco nih, nah langsung aktif nih kaliannya. Tetap. Oh, yes. Siapa nih SS? Sini. SS pula lagi. Wow. Ayo busa, salah ya teman-teman ya. Nah, kalau kondisi war kalian harus tarik ulur. Kita ambil aja bosnya teman-teman. Harus cari posisi musuh yang pisah ya, pisah dari kawanan. Yang sendirian baru kita bantai. Ini gimana caranya, cuk? Nah, sesame sendiri nih. Nah, lihat langsung aktif ya. Oke, kita fokus lane dulu ya. Mid belum pecah-pecah lagi. Cek mana ya? Oh, ada orang. Nah, si Benny sendirian. Kabur kau. Kabur. Oke, ini udah masuk. Nah, kalau kayak gini kalian gas aja teman-teman ya. Mati. Meskipun gak aktif jalannya, kalian gas aja teman-teman, karena damage udah cukup. Bagi Angela udah masuk tubuh cuy ya. Bisa tubuh cuy sama Angela ini. Sabar dulu. Nah, sabar. Pilih-pilih musuhnya dulu, guys. Oke, nice. Udah. Aduh, ini siap. Maruk nih si SS nih. Musuh dapat loot juga, kan mati goblok. Ada loot maruk.
Yes, eh. Mati nih sebenernya, yakin gue mati nih, cok. Terus. Nah, lihat tuh teman. Langsung instan Yasmin-nya, padahal masih ada 2 bar lagi nyawa Yasmin tadi tuh. Langsung mati kan. Kelebihan hack and ring, kalau musuhnya on target, damage-nya luar biasa. Cocok nih kalau kalian pakai kalian hack and ring tuh, musuh-musuh kayak gini, kayak tebal-tebal Yasmin itu kan Benedetta, cocok banget teman-teman yang pakai hack and ring. Sabar, sembunyi dulu sini, nunggu Hayabusa. Nah, gimana cok, hilang. Nunggu kok hilang. Oh, dah ini dia. Gas, tuntas, mati dia. Nah, kita langsung ambil mid ya teman-teman ya. Oke, santai. Oke. Kalian fokus turut aja teman-teman. Abis aja Esme. Esme itu masih ada shield ya tuh, masih tebal. Kalau sini udah nggak ada baru kita gas. Turut. Udah mundur dulu. Teman gue pada war semua lagi. Cok. Mana sendiri nih? Aduh, digigit lagi cowok. Cok. Aduh, cek mana ini? Teman gue nge-feed 3 orang lagi. Lap-lap punya nge-troll. Gak jelas. Cyclopnya lagi. Cuma gak dapet core malah nge-troll. Pusing kepala gue anjing. Fokus minion. Waduh. Wah, masuk lagi. Cuk. Ya guys, gitu aja lah guys video guys ya. Semoga videonya membantu ya teman-teman ya. Good luck buat pusernya teman-teman. Defeat.